syaknul ayat. Ta'allama minhu syaknul ayat. Ta'allama minhu syaknul ayat. Ta'allama minhu syaknul hudukil karim. Wa huwa fi hadha sinnin mubakkir. Wa kana yalqa ilaihi jaddu. Wa kana yulqi ilaihi jaddu. Seorang ibu mempunyai kasih sayang kelembutan jauh lebih banyak daripada ayah. Illa idza fashilatul um ma qadrat al'an ta'allamu bisaraha. Kecuali ibunya memang rusak sudah, maka katakanlah dengan terbuka oleh ayahnya. Amma kullu yawm bisaraha ghalat 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 tasqut haybatak wal 'ad yahtarimak. Kalau umpama seringkali kalau kamu salah, maka kewibaanmu akan hilang, anakmu tidak akan menghormatimu. Idzan al-awamir wan nawahi la ta'ti kullaha duf'a wahidah. Perintah dan larangan itu jangan sampai kau berikan kepada anak dalam satu saat, dalam satu masa. Allah lam yunzil syari'a kullaha fi yawm wahid 23 sana qasamaha rabbi. Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan syariat dalam satu hari, tapi Allah Subhanahu wa taala berapa tahun menurunkan syariat itu dengan fase-fase. Oh, salat mata ja'at ba'din. Salat apakah datang dari awal mula? Enggak, beberapa tahun setelah keterutusan. Galil-galil al-awamir, galil-galil an-nawahi. Pelan-pelan apa? Berwaktu-waktu, berangsur-angsur. Naam. Min wasail tarsikh ma'ani al-iman fi an-nashi'ah. Termasuk dari perantara-perantara penanaman makna-makna keimanan di dalam hati. Hadi wasail. Ini adalah salah satu perantara. Idza 'amilnaha rassakhna ma'ani al-iman fi an-nashi'ah fi al-awlad as-sighar. Jika kita kerjakan maka akan tertanam makna keimanan di hati anak mulai sejak kecil. Minha kama dzakarna fi ad-durus al-madhiyah an yu'adhdhin fi udhnihi al-yumna wa yuqim fi udhnihi al-yusra. Sebenarnya yang saya katakan di pelajaran pertama diadani di telinga kanan dan diikomati. Tayyib hul walad ma yafham hadhihi al-alfaz tifl saghir 'adl al-radhi'. Ya benar, memang anak itu tidak paham apa artinya adzan dan artinya iqamah. Hadhihi al-alfaz fiha nur. Karena lafaz-lafaz ini ada cahayanya. Tasil ila ruhu. Sampai kepada ruhnya. Hatta law lam yakun ya'rifha. Walaupun tidak mengetahuinya. Fayakun awwal ma yatriqu sam'ahu Allahu akbar Allahu akbar. Pertama kali yang didengar oleh telinganya adalah Allah Maha Besar Allah Maha Besar. الآن العلم الحديث يكتشف أن الكلام الذي يدور عند الحامل وهي الكلام اللي تكرره وبعد الولد ما يولد الكلام الذي يدور له يؤثر في المولود. Penemuan-penemuan baru sekarang telah mengatakan bahwa perkataan-perkataan yang sering didengarkan oleh telinga-telinga anak kecil mulai sejak dini itu mempunyai pengaruh yang dahsyat kepada perkembangan anak setelah besarnya. Bal wajadu dzalik hatta fil ma. Dan hal itu terjadi walaupun pada air. Qalu al ma alladhi yakthur 'indahu al kalam al khabith wal ma alladhi yakthur 'indahu al kalam al tayyib. تختلف تركيبة الماء الذي يذكر عنده الكلام الطيب عن تركيبة الماء الذي يذكر عنده الكلام الخبيث. Air yang ada di kalangan orang yang sering berbicara jelek itu apa rantepan mutiara-mutiara yang ada di air tersebut berbeda daripada air yang dibawa kepada bacaan-bacaan yang bagus, pujian-pujian yang bagus. لهذا الآن الماء الذي يقرا عليه يحصل فيه بركة من آثار أنوار هذه الكلمات. Maka dari itu air yang dibacakan bacaan-bacaan yang bagus maka akan nampak barokah di dalam air tersebut dari perkataan bagus. ويحصل به النفع والشفاء بإذن الله. Bahkan bisa membuat obat dan kesembuhan. بل وجدوا أن في الطعام جراثيم لا يقتلها إلا ذكر الله لما تقول بسم الله الرحمن الرحيم تموت هذه الجراثيم. Kan ditemukan di dalam makanan banyak virus-virus yang tidak akan mati kecuali dengan menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Wa Allah qad dzakara dzalik fil Qur'an. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan kan di dalam Al-Qur'an. Qala Allah taala, "Alam tara kaifa daraba Allahu mathalan kalimatan thayyibatan ka syajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi
بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. قال ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. معنى أن الكلمة تؤثر. Dalam Al-Quran yang dibacakan tadi itu menyebutkan bahwa kalimah yang keluar dari lisan seseorang itu mempunyai pengaruh. لهذا يقول لنا نبينا محمد الكلمة الطيبة صدقة. Karena itu baginda Nabi mengatakan bahwa kalimat yang bagus itu adalah sedekah. Allah Ta'ala ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal 'amalu shalihu yarfa'uh. Maka dari itu juga kalimat yang baik akan apa akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebabnya amal-amal. Lihada qalu dzakara an-nabi sallallahu alaihi wasallam 'adzaban shadidan liman yabhath fil kalimat 'ala aqdha'iha 'ala akhbathiha 'ala aswa'iha wa yatalaffaz biha yudawwir al-alfaz al-wuskha min shan yatakallam biha hadha lu 'adzab shadid. Maka dari itu dikatakan oleh baginda Nabi nanti kelak akan mendapat siksa yang sangat orang yang mencari-cari kalimat yang sangat jelek untuk menyakiti seseorang. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam man kana yu'min billah wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan jika engkau mempunyai keimanan dalam hatinya kepada Allah dan hari akhir maka hendaknya berkatalah baik atau kalau tidak mampu ya diamlah. Idzan ra'i masmu'at al-ibn wal-bint allati takun 'indak fil bait. Maka perhatikan jangan sampai telinga anak kalian mendengarkan kalimat-kalimat yang jelek dari lisan kalian. Madza yasma'una minka min alfaz. Apa yang mereka dengarkan darimu dari madza yasma'una min ajhizatik. Apa yang didengarkan dari alat-alatmu. Kulli shay yudar fil bait intabih fa innahu yu'athir fihim. Segala sesuatu yang ada di rumah hati-hati. Segala sesuatu yang ada di rumah maka perhatikan semua itu mempunyai pengaruh kepada anak-anakmu. Falihada la takun fi baitak sadij yasma'un ma sha'u yarun ma sha'u la adbat al-umur bi mizan al-shara. Maka jangan sampai ada sesuatu di rumahmu yang banyak mempengaruhi nilai-nilai negatif pada anakmu yang melampaui batas syariat. بعض الآباء ما يدري شيء عن هذه الأجهزة. يمكن ابنه الصغير يعرف استعمال الكمبيوتر واستعمال التليفون أحسن منه لأنها جاءت في زمانه. Sebagian orang tua lebih tahu anaknya memegang HP dan memegang laptop, memegang semuanya, komputer dan lain sebagainya karena memang tidak ada di zaman ayah tersebut, di zaman ayah tidak ada hal-hal tersebut. Fama hu ma'na annak ma ta'rif hadhihi al-ajhizah tatruk ibnak ya'mal ma sha fiha la. Bukan berarti jika engkau tidak mengetahui cara menggunakan alat-alat media tersebut berarti anakmu kau biarkan untuk melakukan hal tersebut. Aidan intabih li awqat ibnak. Dan juga perhatikan waktu-waktu anakmu. Li'anna waqtu min 'umrihi. Karena itu karena waktu adalah bagian dari umurnya. Ma huwa yajlis sa'at tawila 'inda al-jihaz hadha. Jangan sampai kau biarkan selalu ada di depan HP-nya. إذا دخل الولد المدرسة اربط أعماله كلها بتعظيم الله الدراسة الذهاب الإياب كله اربطه بتعظيم الله كيف يعظم الله. Jika anak sudah masuk madrasah maka ikatlah hatinya dengan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. وعلمه ليش نذهب إلى المدرسة هم من أجل الوظيفة من أجل أن نرضي الله ورسوله. Maka belajarilah dari sejak dini apa maksud dari berangkatnya ke madrasah untuk mendapat ridho Allah bukan untuk mendapatkan ijazah. Asma' ibnak mithl hadhihi al-alfaz. Ba'd an-nas yaqul ibnu la bud tadhhab al-madrasah min shan idha kabart tahsul lak 'amal. Idrus madrasah min ajl yarda 'anka Allah, yarda 'anka an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Khallu yu'azzim Allah wa rasuluh. Jauhkan anak-anakmu dari apa yang sudah dibiasakan oleh orang tua-tua. Orang tua di zaman sekarang cepat berangkat sekolah pagi-pagi agar kamu nanti dapat ijazah dan ijazah itu akan mendapatkan pekerjaan kepada kamu sehingga kamu tidak kesulitan mendapatkan uang nanti pada setelah besarnya. Jauhi kalimat-kalimat seperti itu tapi gantilah dengan berangkatlah ke madrasah agar kamu mendapat ridho Allah Subhanahu
Taala. Kullil asya allati ya'malha al-ibn fil bait arbutha billah wa bin nabi. Segala sesuatu yang dilakukan oleh anak di dalam rumah harus gantungkan kepada Allah Subhanahu wa Taala. Thumma tu'allimu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza balagha waqtu sabi sinni sab' an yu'mar bis shalah, amara an yu'mar bis shalah. Dan harus diperintah untuk melakukan salat setelah anak sudah sampai berumur 7 tahun. Wa in kan yanbaghi ta'lim al-abna min qabl 7 sanawat targhibhum fi shalah. Boleh-boleh saja umpama walaupun tidak sampai 7 tahun diajak bersama salat-salat anak tersebut. Huwa an-nabi fil hadits ya'allimna hadha. Di dalam hadis baginda Nabi Muhammad SAW menceritakan hal itu. Qal muru auladakum bis shalah li 7. Perintahlah anakmu untuk sholat di masa umur 7. Idza balagha sab' murhu bis shalah. Di saat sudah sampai kepada umur 7 tahun perintahkan untuk sholat. Lakin allimhu qabla sab'. Tapi belajarilah sebelum sampai umur 7 tahun. As-sab' illa amr. Setelah umur 7 tahun sudah tahu sudah mengetahui cara bersolat, tinggal memerintah saja. Kaif ta'muru bi syai'in adam ma ta'allama wa la raghib fi. Bagaimana kita ingin memerintahkan anak sholat sedangkan anak kamu masih belum tahu caranya sholat? Alimu mengabil, kalau yergab sholat. Itu berarti perintah sholat untuk sudah di umur 7 tahun perintah untuk melakukan sholat bukan perintah untuk belajar sholat. Ba'den muru bussalah. Setelah sebelum umur 7 tahun diajari sholat. Sudah tahu sholat setelah sampai 7 tahun perintahlah untuk sholat. Umahu ma'na muru bussalah bishiddah. Kum sallalah. Idza jaa waqtu sholat nabbihu. Hayya ya ibni. Kum salli ana wiyyak. Maksud perintahlah anakmu untuk sholat bukan harus dengan cara yang kasar. Ayo sholat, tapi pelan-pelanlah penuh dengan kasih sayang, penuh dengan kelembutan. Ayo anakku kita sholat. Ugum anta sal, igul ibnu gum sal huma yusalliha. Mushkilah. Bukan artinya perintahkan anakmu sholat sedangkan kamu yang memerintahkan enggak sholat. Aidan yanbaghi an taj'al min waqtika nasiban li auladik. Kamu harus mempunyai waktu di dalam sehari khusus untuk anak-anakmu. Ijlis ma'ahum. Duduk bersama dia. Yajidun minka atharar rahmah wal mahabbah. Dia akan mendapatkan pengaruh kasih sayang darimu. Wat tawjihat. Dan arahan-arahan. Ma hu idza jalast ma'a ulada kullu asila. Ish amiltum ish sawad? La la la. Rahmah. Bukan nanti waktu duduk dengan anak-anak diinterogasi semua. Kamu lakukan apa-apa ini? Kamu lakukan apa ini? Kan indana ahl tarim lahum ma'a auladihim ma'a ahl biyutihim fil yawm jalsatan. Orang-orang di kota Tarim, kebiasaan orang-orang di kota Tarim di dalam sehari mempunyai dua waktu untuk anaknya. Al-jalsa al-ula ba'd al-'asha, ba'd ma yata'ashsha al-walad qabl an-nawm. Pertemuan pertama setelah makan malam. Yusta'ridun fiha hal al-walad fi yawmihi, kayf huwa fi madrasatihi, in kana al-'ashr, in dhahab as-sabah, in dhahab ba'd al-maghrib, isti'rad. Ditanyakan apa yang dilakukan di madrasah, setelah duhur apa yang dilakukan, setelah asar apa yang dilakukan, setelah maghrib apa yang dilakukan. Ma hi jalsat tahqiq lah, la jalsat basat. Kan yadkhulun fiha shay min al-fukaha, min al-dhahik. Ba'd al-ahyan yukallimun awladuhum ala ba'd akhbarihim. Ana lamma kunt saghir fi sinnak amilt kada wa amilt kada wa amilt kada. Yadhkurun lahum tarikhahum hatta yatahayyaun lin-nawm. Bukan apa jalsah atau pertemuan interogasi, tapi pertemuan yang penuh dengan humor, penuh dengan kasih sayang, penuh dengan kelembutan dan penuh dengan cerita. Dulu saya di masa kecil seperti kamu, begini 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 saya lakukan, begini begini, yang sifatnya positif yang bisa menjadi asupan baik kepada anak. Wahada hatta 'inda awamin nas kan fi Tarim. Walaupun orang-orang awam di Tarim begitu juga mengatakan atau bercerita melakukan. Al-jalsa tsaniya lil ladin yahsulun fursah fi waqt ad-duha, waqt ad-dahwa, yashrabun al-qahwa. Waktu yang kedua di saat masa salat duha, di saat masa-masa enaknya minum kopi. Kan awal fi mithl hadha al-waqt akthar al-madaris qad intahat, khalas kharaju min al-madrasah. Di masa-masa tersebut dulu kan عندنا نظامين. نظام الاول الصباحي الى قبل الظهر. بعدين نظام ثاني بعد الظهر الى قبل المغرب.
di sana ada dua aturan, ada yang sekolah pagi tapi duhurnya enggak sekolah, ada sekolah duhur tapi paginya enggak sekolah. Bagi yang sekolah duhur di pagi hari itu kosong, maka dimanfaatkan untuk tersebut. Yajlisun fi hadzal waqt yus'aluhum abuhum aw akhuhum al-kabir ايش بتعملون اليوم. Di saat itu duduk bersama dengan keluarga, ditanyakan oleh ibunya, ditanyakan oleh ayahnya apa yang akan dilakukan sekarang. أهم شيء أن يكون مع الأب جلسة لأولاده يظهر يرون منه الرحمة والمحبة والحنان. Paling penting adalah pertemuan seorang ayah dan ibu dan anaknya dalam satu hari yang menampakkan kasih sayang dan kelembutan yang mempunyai kesan. ويرون أيضا أن هناك اهتمام بأمورهم وبقضاياهم. Dan apa menjadi pelajaran bahwa kedua orang tua mempunyai perhatian penuh di dalam urusan dan pembinaan. أنه يوجد من يهتم بهم. Dan dia merasa ada yang memperhatikan dirinya. ما هو محداري بهم يمشون الأب يمشي في طريق وأولاده في طريق. Ini pas tak ejep akhirnya anaknya mau diapakan saja berjalan di jalan, enggak ditanyakan dan lain sebagainya. وبعض الناس همه يتزوج ويجيب أولاد بس. Sebagian orang pokoknya kawin punya anak, kawin punya anak. التقيت ببعض هؤلاء. Saya pernah bertemu dengan orang yang seperti itu. تزوج كثير وعنده أولاد كثير. Punya apa kawin-kawin terus, punya anak terus. من كثرتهم لما سألت أولادك فين الآن قال والله ما أدري ابني ذاك فين وهذا ما يدري حتى أولاده الآن فين يسكنون. Tatkala ditanyakan anakmu sekarang di mana, dia mengatakan enggak tahu ada di mana. وبعض الأبناء هم نفسهم ما يتعارفون يقول لي واحد أنا إخواني الذين من أبي ما أعرفهم كلهم أعرف قليل منهم بس. Dari saking kurangnya kasih sayang sampai di antara putra-putranya itu mengatakan saya saudara saya sendiri dari ayah saya enggak tahu. هذا ما عنده اهتمام بالأسرة الأب نفسه. Ini ayah yang tidak mempunyai perhatian pada keluarga. Yang bagi an yahtamma bi mas'alat auladuh, ma huwa zawaj wajib auladuh, alhamdulillah, ايش هذا. Harus mempunyai perhatian penuh kepada urusan rumah tangga dan keluarganya, jangan hanya kawin dan mengeluarkan anak. Gal urid ukatsir al ummah. Oh, beralasan saya ingin memperbanyak umatnya begitu. Katsirhum binas tarbihim wa binas dayyahum. Ya perbanyak enggak apa-apa, tapi didik tangan pekerjaan urusan maisyah dengan pekerjaan urusan pendidikan. Qad kunna an-nisa 'indana fi Hadramaut yakhrujna ila al-mazari' wa ya'malun. Ada juga di Yaman itu perempuan-perempuan yang bertani. Kanat turabbi auladah. Tapi tetap mendidik anaknya. Hadza la yata'arad ma'a hadza idza nadhama al-ab wal-um awqatahum wa dhabatu umurahum. Yaqimun shu'un at-tarbiyah. Pekerjaan maisyah, pekerjaan untuk mendapatkan kecukupan maisyah tidak bisa dibuat alasan untuk tidak mendidik anak. Karena di Yaman banyak juga laki-laki dan perempuan yang juga sama-sama bekerja, tapi mereka berdua mempunyai waktu tetap untuk anaknya. Kama yam yahtamun bima'ishatuhum yahtamun aidan bitarbiyatuhum. Sebagaimana mempunyai perhatian untuk kebutuhan hidupnya, maka seharusnya mempunyai perhatian juga untuk kebutuhan anaknya. Oh, yahtamun kadzalik bi mas'alat iqamat walau awqat basita bainahum wa bain abna'ihim fi waqt wujudihim fil bait. Pasti masa tidak mempunyai waktu walaupun sedikit bersama dengan anaknya untuk membangun pendidikan bersama anaknya di rumahnya. La ara hunak ta'arud bainal 'amal wa bainat tarbiyah. Saya memandang tidak ada pertentangan dan tidak harus dipertentangkan antara mencari maisyah dengan mendidik. Naam, wadh. Jelas? Ada lagi? Ada ndo si tani? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung bisa host pertanyaan dari Abtina. Saya pertama berkaitan dengan perempuan, banyaknya perempuan di Indonesia yang juga ikut berdakwah dan membaca maulid, sedangkan jamaahnya itu banyak yang laki-laki. Bagaimana Al-Habib melihat fenomena ini? Yang pertama.
Terus yang kedua, ketika banyak aktivis perempuan menyuarakan tentang bagaimana memberikan kebebasan kepada seorang perempuan dan memberikan peran kepada mereka di berbagai leading sektor, baik itu politik ataupun ekonomi. Nah, tapi hal itu terbentur dengan terkadang aturan-aturan yang berlaku di dalam Islam tentang bagaimana perempuan keluar rumah. Nah, bagaimana Islam itu sebenarnya menggambarkan kebebasan terhadap perempuan? Sekak Dito. Pertama, bagaimana pandangan Al-Habib tentang da'iyah, seorang da'i perempuan yang itu berceramah dan membaca maulid sedangkan yang menyimak itu laki-laki? Al-soal awal, kaifa ra'yukum an ahad minan nisa ad-da'iyah, yakni wa yad'un nas wa yagra'ul maulid ma'a anna alladhi yasma'un sawtaha sawtaha wa minan nisa. Hada soalul awal. Wa soalul thani, ma makna dhabtil hurriyah, ma dhabtul hurriyah fil Islam lin nisa, yani hatta ba'duhum yastaghilan bi siyasa wa yastaghilan bi kathir min al wadha'i ma annahun yatrukun wadha'ifaha fil bait. بالنسبة لصوت المرأة ذكر الفقهاء أن صوت المرأة عورة إذا خيفت من إذا خيف الفتنة. Sebagian ulama mengatakan bahwa suaranya perempuan adalah aurat tatkala tidak aman dari fitnah. متى خفنا من هذا الصوت أن يكون فتنة حرام. Jika suara perempuan tersebut itu menjadi fitnah dalam artian bisa mencondongkan hati seseorang lelaki, itu haram. Oleh hada qad yakhtalif mas'alat sawtul mar'a min balad ila balad. Masalah suara perempuan mungkin berbeda dari tempat ke tempat, tidak sama. Qad yakun fi balad sawtul mar'a fitnah li'annahum ma'tadu 'alayha fatfitnahum, hada haram. Di sebagian tempat tidak terbiasa orang laki-laki mendengarkan suara perempuan orang lain sehingga tatkala mendengarnya langsung berubah. Di saat tersebut itu haram. Qad takun fi balad ukhra la laysa kadhalik i'tadu 'ala sama' sawtul mar'a wa yarawnu amr tabi'i. Dan di sebagian tempat terbiasa orang mendengarkan suaranya perempuan dan hal itu biasa, tidak sampai bisa menggoncangkan apa yang ada di dalam dirinya. Aidan an la yakun fi sawt al-mar'a shay' min al-miyu'a aw al-alfaz allati tustathir ash-shahwa 'inda ar-rajul, hadha haram. Jangan sampai keluar dari perempuan da'iyah tersebut kalimat-kalimat yang membangkitkan tenaga listrik. An-nisa kunna yas'alna an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Di zaman baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biasa perempuan itu bertanya kepada baginda Nabi. Hanakul halalat sa'alina Nabi haram is'anna as-sahabah. Masa mau mengatakan sahabat, oh haram kan baginda Nabi mendengarkan. Sahabat kan is'aluni Sayyidah Aisyah. Sahabat juga pernah bertanya kepada Siti Aisyah murak sahabat. Hadal istifadah al-ilmiyah, ma fi fitnah. Ini adalah tentang ilmu, tidak ada fitnah di sana. Amma idza kana al-kalam aw as-sawt yastamil shahwat ar-rijal aw alfaz tuharrik shahwat ar-rijal, la haram, haram, haram. Adapun perkataan yang bisa membangkitkan tenaga listrik tadi itu atau kalimat-kalimat yang syahdu yang bisa mencondongkan hati seorang lelaki, ini haram, tetap haram. Haram tetap haram. أما بالنسبة للحرية، الحرية هي كل ما لا يخرجك عن شرع الله، فإذا أخرجك عن شرع الله فليست بحرية لأنك عبد لله. Kemerdekaan yang sejatinya adalah sesuatu yang tidak mengeluarkanmu dari syariat Allah karena kau adalah hamba Allah. Tatkala ada yang mengeluarkan dari syariat Allah, itu adalah bukan kemerdekaan karena kau adalah hamba Allah, bukan hamba siapapun. Tidak tegak. أن لا تكون عبد لله تقدر؟ Apakah kamu bisa keluar dari penghambaan dari Allah? تقدر؟ Mampu? Mustahil, Allah khalaqak. Tidak mungkin, Allah kok yang ciptakan kamu? إذن حريتك مقيدة بما أمرك به سيدك. Kemerdekaanmu terbatas
dengan apa yang diperintahkan oleh penciptamu. وَمِمَّا أَمَرَكَ بِهِ سَيِّدُكَ أَلَّا تَكُونَ حُرِّيَّتُكَ أَذِيَّ لِلْآخَرِينَ. Dan termasuk dari perintah Tuhanmu, jangan sampai kemerdekaanmu menyakiti orang lain. يُؤْذِي النَّاسَ وَيَقُولُ حُرِّيَّةٌ. Menyakiti orang dan berkata, oh bebas. Ini bukan bebas ini. Menyakiti orang adalah kebebasan. Lalu saya datang mengambil hak kamu. Lalu tatkala kamu berkata, kamu mengambil hak kalian. Oh bebas. أكبر كذبة في الوجود شيء اسمه حرية مطلقة ما في كذب كذب كذب. Termasuk bohong paling besar di dalam apa dunia ini adalah merdeka secara mutlak, kemerdekaan secara mutlak. لو كان عندي حرية مطلقة معنى أحق لي يجي أضربك أخذ أموالك حرية مطلقة لا أحد يعترض علي كيف هذا حرية مطلقة الحريات مقيدة بما يجيزه الشرع وما لا يجيزه الشرع فليس بحرية. Jadi tidak ada istilah kebebasan mutlak. Bagaimana praktiknya? Wah, kalau saya mau memukul kamu, ngambil kamu, saya katakan saya bebas, saya punya kebebasan. Tidak mungkin terjadi kebebasan mutlak di dunia ini. Tapi kebebasan yang ditakyid atau dibatasi oleh batasan syariat. Adapun sesuatu yang keluar dari syariat itu bukan masuk dalam kategori kebebasan. Ya, ada yang tanya lagi. Mik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. كما عرفنا في هذا الزمان أو كما من الذي يتكلم؟ أنا. تفضل. كما عرفنا في هذا الزمان وكما شرح الحبيب شرحا وفيا عنيفا أن وجود الهاتف في هذا الزمان له تأثير مضر جدا للأبناء. الآن أنا لي مشكلة عن هذه المسألة عن تربيه الأولاد مناسبا عن انتشار الهاتف لبنت عمره دون سنتين عبر ماذا؟ مثلا لبنت ولد دون سنتين عمره دون بنت دون سنتين نعم ولكن المشكلة في هذا الزمان التسلية للأولاد هذا ماذا كان لا سوى إلا بالهاتف يعني المخرج هذا منتشر في ماذا هذا كان منتشر في العوامة في هذا الزمان كان هاتف هذا الأجهزة للتسلية أو لمنع الضحك للأولاد مثلا إذا كان أبو يريد أن يقيم الصلاة أو مثلا الأم يريد أن يطبخ في المطبخ نعم يعطيه الجوال واضح هذا نعم هذا المشكلة لابد هذا أن يعطي الهاتف إلى واضح سؤالك واضح نعم. بارك الله فيك نعم واضح سؤالك كيف المشكلة كيف هذا المخرج مرحبا لأن لا سوى إلا هذا أن لا سوى نجيبك بدون يبكي مرحبا بدون هذا مثلا يبكي ولا يسكن ولا يسكن طمأنينة sudah bisa dipaham واضح السؤال حاولوا يكون السؤال مختصر من شان الوقت أما ذكر الأمثلة هذا يحتاج إلى pertanyaan dipersingkat tidak harus diceritakan semua karena waktunya sangat mepet. Pertanyaannya beliau apa solusinya tatkala keluarga sudah menjadikan HP sebagai solusi untuk apa menemani anak menemani anaknya tatkala sang ayah sibuk, ibu sibuk tatkala tidak diberi HP akan menangis. Akhirnya seakan-akan HP itu menjadi solusi untuk menenangkan anak. Apa solusi untuk mengeluarkan dari keterjebakan itu? نحن ذكرنا لكم أنه الجوال أو غير الجوال كل شيء أنت كأب اضبطه. Sudah saya terangkan tadi beberapa kali.
baik pengganggu itu adalah HP atau bukan HP, kamu sebagai ayah harus mempunyai pendirian yang teguh. Ma hu jawal hatta tisu tu'tiya at-tifl yal'abu 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 bidhabat. Bukan hanya HP, walaupun tisu, kalau kau biarkan tetap main tisu akhirnya mempunyai hubungan dengan tisu. La ta'awwad al-awlad min sigharihim 'ala al-jawal. Jangan biasakan anak mulai sejak kecil dari dengan memegang HP. Wa idza a'tayta al-walad al-jawal yal'ab aw ghayr idbut bidawabit bi awqat nu' al-al'ab. Anta kun mutahakkim. Jika kamu ingin memberi HP kepada anakmu, beri waktu dia. Pokoknya intinya kamu sebagai ayah kamu harus bisa nyetir mereka. La taj'al al-amr maftuh hakadha. Jangan kau biarkan anak melakukan apa saja di luar kendalimu. Wa kullama qadarta tujannib al-jawwal ibnak yakun ahsan. Jika engkau mampu, maka dengan pelan-pelan anakmu apa jauhkan dari HP. Badal ma ta'ti al-jawwal yal'abu jiblahu la'bah yal'abha. Jika kamu ingin memberi mainan kepada anakmu dengan HP, kasih mainan yang lain mungkin selain HP. La tifl miskin ay haja bayal'abha. Anak kecil tidak tahu memilih mainan-mainan apa saja, dia akan bermain dengannya. Anta ta'awwadu 'ala al-jawwal ba'dan taqul hadha al-awlad ta'allaqu bil-jawwal huwa tifl anta 'allaqtu ma huwa ta'allaq. Kamu mulai sejak kecil lalai, mulai sejak anakmu kecil kamu lalai sehingga terbiasa dengan HP. Setelah terbiasa kamu salahkan anakmu. Lihada al-ilaj min dalik an tabda fi ib'ad al-jawwal min ibnak qalil qalil tadrijiyan. Qul lahu shuf al-jawwal min as-sa'a kadha ila as-sa'a kadha hadha al-waqt ba'du mamnun thumma tuqayyidu qalilan ta'khudhu minhu kamil. Maka harus diberi batas waktu untuk anak dan sedikit demi sedikit kurangi waktu tersebut sehingga tidak terbiasa dengan HP. Barakallahu fiikum. Ma'ana al-an ya sidi fi akhir zaman ada mudir jitta. Game hada yuqatti ba'd al-aqrab wa al-amrad muntashirat al-khin sebab game wa sebab TikTok kadzalika. Hada teknologi laha atharha as-salbiyya lazim. لهذا نحن نقول لك دائما أنت تتحكم في شؤون ابنك لا تتركها مفتوحة هكذا. Teknologi itu mempunyai pengaruh yang dahsyat. Yang penting kamu harus bisa menjadi pengendali rumah tangga. Ada yang tanya lagi? Bismillahirrahmanirrahim. As-su'al awal faqat kaifa nurabbi abna'ana indama kanu fi butuni ummahatihim. Gaf. Syukran. Barakallahu fik. Bagaimana cara mendidik anak di saat mereka ada di rahim ibunya? Anda dzakarna fil jalsa al-madiyah. Ini berarti tidak ikut apa pelajaran dari pertama ini yang. An yasma' al-Qur'an daiman. La ma hu mudhhak. Antum lish kul jawab tadhhakun ala ish mudhhak fi hadha al-kalam? Laysa kull shay mudhhak. هذا جواب الرجل يسأل قد يكون ما حضر الجلسة الماضية نذكر له أن الجلسة الماضية ذكرنا الجواب والآن نعيد له ما في مضحك. Tidak harus ditertawakan walaupun tidak ikut apa pelajaran pertama. Dia tanya walaupun bisa diketahui tidak ikut pelajaran pertama jadi tidak harus dipertawakan. Ini pertanyaan juga penting dan saya ulangi lagi nanti jawabannya. سماع القرآن الأم تسمع القرآن. Dengan apa membacanya ibu kepada Al-Qur'an. Tahris ala an la ta'kul illa halal. Menjaga bagaimana sekiranya ibunya tidak makan kecuali makanan halal. Hadza kullu yu'in ala tarbiyati al-ibn wa huwa fi batn ummuh. Ini semua membantu kepada sang ibu untuk mendidik anaknya sedangkan anaknya masih ada dalam rahim. Wa kadzalika niyyatu salihah fi tarbiyat hadza al-ibn. Begitu juga niat yang baik di dalam mendidik anak. Naam. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik wa diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah tahun datang ikut dari depan. Terus, pertanyaan lain. Ada huna. Mik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asual, ma hukmul mar'ah allati tudhhir nafsaha fi wasa'il tawasul al-ijtima'i wa hiya tastamil niqab. شكرا. ترجم السؤال. سؤال مهم جدا.
Bagaimana hukumnya seorang perempuan yang menampakkan dirinya walaupun pakai jilbab di media sosial? Apa keperluan menampakkan dirinya di media sosial? Al-Islam amara al-mar'a bis-satr. Islam memerintahkan perempuan untuk menutupi dirinya. Tudhhir nafsaha min ajl madha? Dia tampakkan dirinya ke media apa perlunya? Tuqaddim nasiha lin-nisa. Tuqaddim nasiha lin-nisa. Untuk menasihati perempuan yang lain. La ba's. Tidak apa-apa. Idza kan ma yadhhar minha syai' min al-aurah. Jika tidak apa terlihat dari auratnya. Wa in kana al-afdal tajannub hadha. Walaupun lebih utama menghindari hal itu. Tuqaddim faedah. Harus ada faedahnya. La ba's. Tidak apa-apa. Wa in kana al-afdal taj'al ar-rijal yaqumun bih. Walaupun lebih utama lelaki yang melaksanakan hal itu. Lakin qa'da tsawwar nafsaha bil jawal min syan yashufun wajhaha, yashufun jamalaha, yashufun 'uyunaha. Hadha haram, fi haram, fi haram, li'annaha tusil ila al-ighra' wa ila an-nadhar bi shahwa. Adapun hanya keperluan untuk agar mereka melihat apa wajahnya dan kecantikannya, keelokannya, ini haram, ini haram, ini haram. Apalagi tujuannya memang untuk memamerkan kecantikannya. Tudhhir mafatinha lirrijal. Dia membuka fitnah untuk laki-laki. Hada 'indaha syu'ur bin naqs. Berarti itu punya kekurangan dalam hatinya. La tsawwir nafsaha min ajli ish. Pertama, untuk apa kamu gambar dirimu? Turid an-nas syufun jamalaha. Untuk orang-orang agar mengetahui kecantikannya. Limadha? Terus untuk apa? Min ajl tuthirhum. Agar dicintai oleh orang banyak. Hadha haram. Ini haram. Min ghair kalam, man alladhi sayaqul anna hadha halal? Apakah ada yang mengatakan hal itu halal? Ini bodoh berarti. Lakin law dhala'at fi al-Instagram mathalan aw al-Facebook aw ghairaha min shan mathalan 'indaha ma'luma ka an takun mathalan hadhihi al-mar'a tabiba aw doktora tabakha أو ما أي شيء عندها حاجة تفيد الناس به تفيد الناس به أرادت فعله لا بأس لا بأس من غير زينة ومن غير ظهور شيء من العورة. Kalau umpama untuk memberikan manfaat kepada yang lain, umpama si perempuan tersebut dokter ingin memberikan cara mengobati penyakit ini, cara mengobati atau apa koki untuk dan lain sebagainya dengan tanpa harus menampakkan kecantikannya atau mengumbar apa keindahan dirinya, itu tidak ada masalah untuk ilmu, enggak masalah. Naam. Ya. Ada lagi. Ada عنده سؤال من قبل يرفع يده شخص. Ada yang tanya tadi itu di belakang katanya. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abdina anu gak dito kedua santri atau murid. Seakan-akan, seakan-akan ibunya gak dito Mas Raki dek ke guru kederine cenggalah santri gak dito ketibun apa gak dito mohon solusinya atau fatwa gak dito seorang ibu gak dito ampun penapa nyaman ampun pasrah dek ke guru gak dito ampun cek pun najunan guru cek pekati pun apa gak dito anak betul kau dah pasrah sepenuhnya gak dito. Napa usaha anak guru gak dito sareng orang sepo gak dito cukup. Assalamualaikum. Fi ba'dul ummahat yakni mayakdirun mayakdiran ala tarbiyati banatihin asan hada yufawwid kullahun ila ahad minal asatid hada ala kaifikum khalas ana ufawwid binti hada ilaikum yakni kaifal makhraj yakni ma bayaf'al hadal ustad wa ma bayaf'al hadal hadil um. Jamil jiddan. الأم إذا فوضت أو الأب إذا فوض لأحد من أهل العلم أو من أهل التربية أن يربي أولاده هذا أمر طيب أولا. Memasrahkan anak kepada orang yang mempunyai ilmu yang bisa dipercaya keilmuan dan sambungannya itu hal yang seharusnya. Lakin hadza la yughni al-ab wal-um 'an al-qiyam biwajibihim. Dan ini bukan berarti ayah dan ibu lepas tanggung jawabnya dari anaknya. Lamma sallamti ibnik ila ahad ahli al-'ilm yurabbi ma atsar ibnik wallah kayf la zal ibnik. Tatkala kau pasrahkan anak perempuanmu ke seorang kiai, apakah dia sudah bukan anakmu apa? Ya tetap anak.
anakmu. Lamma yakun 'inda al-ustad yurabbih. Tatkala ada di tanggung jawabnya ustaz, ustaz itu akan mendidiknya. Lamma ya'ti 'indaki aw 'indak tuhafidun 'ala hadhihi at-tarbiyah li rabbaha al-ustad. Ha, jika sudah pulang ke rumah kamu wahai ibu, pendidikan ustaz yang dia dapatkan, pendidikan ustaz yang sudah dia tanamkan ke anak kamu, jaga saja. Kalau kamu enggak bisa nambahi, jaga saja. Ada dawrukum. Ini peranmu sebagai orang tua. Al ustaz ma'ad bayjimu ila al bait wa bayraqibu fil bait. Al muraqaba 'alaykum antum. Tak mungkin ustaz datang setiap hari ke rumahmu ingin menanyakan anak kamu, karena itu adalah peran kamu sudah kalau ada di rumah.